Oke, sudah menyala. Nah, menyala terang ya teman-teman. Jadi jumpa lagi dengan saya Kaprindo Service. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam dimanapun teman-teman berada. Hari ini saya akan mencoba membuat generator atau free energy menggunakan apa ini ya, rotor baling-baling kipas untuk toleh kanan kiri. Ini Anda bisa dapatkan di bekas kipas ataupun beli. Ini kebetulan saya dari bekas ya, letaknya di belakang kipas gini. Ini yang untuk noleh kanan kirinya itu kita ambil. Kemudian lampu LED, karena uji cobanya generator ini mengeluarkan tegangan arus AC. Kemudian yang saya pakai adalah lampu LED. Mudah-mudahan bisa. Ini bukan LED biasa ya ini ya, LED yang bukan emergency. Bukan emergency ya ini teman-teman. Kemudian terminal colokan, nggak ada baterainya sama sekali karena nggak bakalan hidup. Orang ini harusnya AC. Oke, kita akan sambung. Nyambungnya bolak-balik ya, kebalik pun juga nggak masalah. Kita sambung. Oke, kita sambung ya teman-teman. Perhatikan, ini bukan apa ya, bukan tipuan ataupun rekayasa. Ini benar-benar pure murni. Anda bisa praktekkan sendiri di rumah. Nanti kita lihat hasilnya sama-sama, uji cobanya seperti apa. Jadi listrik gratis menggunakan generator ini bisa Anda gunakan untuk apa ya, kalau pas mati lampu darurat, Anda mau ngecas HP atau mau ngidupin lampu, bisa menggunakan ini. Udah kayak gini aja sudah jadi. Dan uji cobanya, kalau ini adalah lampu AC bukan lampu DC, kita colokan. Nyala. Ini lampu DC, lampu AC ya. Kita colokan di sini. Kemudian generatornya kita akan ungkit. Oke, pakai obeng seperti ini karena ini uji coba sementara saja. Dan Anda perhatikan. Oke, teman-teman, Anda perhatikan lampu indikator lampu LED-nya mulai akan saya putar. Oke, menyala kan? Oke. Ini saya memutarnya pelan ya. Memutarnya pelan. Jadi lampu utama untuk penerangan saya akan patiin. Oke, kita cabut. Kita akan lihat uji coba lampu LED saya. Oke, sudah menyala. Nah, menyala terang ya teman-teman. Jadi ini bisa untuk alternatif kalau sedang mati lampu, nggak ada kerjaan, nggak punya senter, kemudian punyanya lecadaknya, ya bisalah dipakai untuk menerangi rumah sambil olahraga tangan. Ini aturan dibuatin dudukan gini, terus ini nanti di beri tuas tuh. Listrik free energy menggunakan generator kipas angin, rotor kipas angin. Beneran ya ini teman-teman, bukan rekayasa, nggak ada yang disembunyikan sama sekali. Ini bukan tipuan yang kayak di YouTube-YouTube lainnya, free energinya pakai kabel diwal-wal pakai gini. Kalau ini memang pakai generator karena ini ada dinamonya, logikanya seperti ini. Dan keluarannya AC bisa untuk menghidupkan lampu LED pirang watt ya, gini. 7 watt ya, 7 watt. Oke, 7 watt ya. Coba Anda perhatikan. Oke, 7 watt ya, lampu LED-nya 7 watt. Kita coba nyalakan lagi. Oke. Nah, kita putar-putar seperti ini, lampunya sudah menyala ya. Oke. Anda penasaran? Anda pengen bikin di rumah sendiri? Alatnya ada di sekitar kita dan banyak dijual di toko-toko elektronik atau toko listrik. Ini kalau beli juga ada, kalau nggak mau nyari rongsokan, beli juga di pasar atau di toko elektronik ada. Harganya kisaran 25 hingga 30 ribu tergantung tempat yang jual ya. Biasanya sih harganya sekitar 25-30 ribu. Nah, oke.
free energy dengan generator seadanya. Mungkin video ini cukup sekian ya teman-teman, semoga menginspiratif teman-teman sekalian cara membuat listrik gratis dari generator bekas kipas angin. Semoga menghibur dan bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Jangan lupa di like, subscribe, share ke teman-teman kalian. Semoga video ini bermanfaat. Kaprindo Service, mantap. Bye-bye.